Jadi ya guys ya, gue udah menemukan orang yang ngasih gue 100 juta. Denise Cariesta beberapa waktu lalu membuka donasi untuk biaya persalinan dan kebutuhan bayinya setelah lahir. Tanpa disangka, ia menerima transferan 100 juta rupiah. Selebgram sekaligus YouTuber ini mengungkap bahwa sosok yang mengiriminya uang tersebut adalah Nanda Persada, Ketua Umum Perkumpulan Manajer Artis Indonesia, IMARINDO. Jadi guys, gue udah menemukan orang yang ngasih gue 100 juta rupiah. Lu ngaku lu siapa yang ngasih gue 100 juta rupiah? Ucap Denise Cariesta dalam unggahan video Instagram Nanda Persada, dikutip pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Namun, Nanda mengelak memberikan Denise 100 juta rupiah. Ia sendiri terang-terangan membenci perempuan yang akrab disapa Denise Cadel itu. Ngapain gue ngasih lu 100 juta rupiah? Enggak lah, gue gedek sama lu dari dulu. Saya paling males sama orang ini nih, benci banget sama orang ini. Kenapa gue ketemu sama lu ya sekarang hari ini, ujar Nanda Persada. Nanda juga sempat kesal kepada Denise Cariesta karena pernah menyinggung mantan artisnya. Tetapi rasa kesal itu berkurang setelah mereka bertemu langsung. Sebelumnya, Denise Cariesta takjub ketika mengecek rekeningnya karena ada jumlah 100 juta yang masuk. Padahal, selama ini uang yang masuk kebanyakan dari orang iseng dengan mengirim nominal-nominal kecil seperti 1 rupiah.